tiga pilar TNI, Polri serta Camat Sawah Besar bersama Ormas Islam, Toga, Thomas, dan warga masyarakat bersama-sama mengevakuasi warga atas nama Bapak Hasan dengan umur 62 tahun yang rumahnya tergenang air karena banjir yang kurang lebih 40 cm masuk ke dalam rumah Bapak Hasan di Jalan Kelinci Dalam, nomor 64 RT 8 RW 3, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bapak Hasan sudah menderita sakit stroke kurang lebih selama 10 tahun. Dengan kondisi yang sangat lemah, tidak mungkin untuk tetap tinggal di rumahnya tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Kapolsek Sawah Besar beserta jajarannya, Bapak dan Ramil beserta jajarannya, Bapak Camat beserta Ormas Islam, dibantu warga masyarakat untuk melakukan evakuasi ke Jalan Pasar Baru Timur nomor 12 RT 4 RW 3 yang berjarak kurang lebih 100 meter untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya, Bapak Kapolsek memberikan bantuan tali asih berupa sembako untuk meringankan beban Bapak Hasan. Atas kegiatan tersebut, Bapak Hasan dan istrinya beserta keluarganya mengucapkan banyak terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!